Halo sahabat Raden Prasetyo, kali ini saya akan mengambil tanaman kalidium. Kebetulan ada di sebelah rumah saya, ada di perkebunan kosong. Jangan kemana-mana, tetap simak di channel aku. Kita mau mengambil tanaman kalidium di samping rumah, yaitu kebun kosong. Oke, jangan kemana-mana, simak. Kali ini saya sudah mendapatkan tanaman kaladium ini. Nah, akan tetapi nanti akan saya tanam langsung ke dalam pot yang sudah saya siapkan.